Eh, dah pukul berapa ni? Takkanlah aku terlajak tidur lagi? Alamak, aku terlajak tidur lagi sampai malam. Macam mana ni? Saya nak tengok kat luar lah. Aduh, menyesal aku tidur lepas asar. Tak mandi lagi ni. Lebih baik aku pergi mandilah. Dah siap mandi. Tapi rasa lapar lah. Nak pergi buat air kopi dan karipap lah. Lepas tu nak tengok TV. Cerita apa yang best? Letih sangat pergi kerja sampai aku tertidur lepas asar. Buat air kopi. Lepas tu aku nak masak karipap yang sedap-sedap. Mana resepi karipap ni? Banyak sangat resepi dekat buku resepi ni. Ha, dah jumpa. Sedapnya bau karipap ni. Jemput makan. Sedapnya karipap. Kenyangnya. Nak tengok TV lah. Cerita benda yang best. Lah, takkan tak duk cerita best-best? Eh, jap. Cerita apa ni? Ni video Ira. Game hantu baru dah keluar. Nak try main lah. Tak sabarnya nak main game hantu. Harap-harap dalam game Steam tu murahlah aku nak beli game hantu tu. Duit aku ni dah lah tak banyak sangat. Nak kena bayar tu lagi, bayar ni lagi. Wah, murahnya. Nak belilah. Eh, tak ada elektrik lah pula. Padahal bil elektrik aku dah bayar dah. Eh, siapa tu? Eh, tak ada siapa. Tapi, siapa yang buka pintu? Lebih baik aku periksa dekat bawah. Mana tahu takut ada orang dekat bawah. Eh, jap. Aku rasa macam ada orang dekat belakang tu. Perasaan aku je kot. Itulah. Nyesal pula aku pergi tidur lepas asar. Kan dah jadi dah tak betul dah ni aku ni. Aku nak tengok kat luar lah. Tengok kat luar ada elektrik tak. Hari ni dah nak hujan. Macam mana ni? Ada bunyi kabel meletup ke? Aku dengar dari bilik belakang pintu tu. Lebih baik aku pergi cek. Kalau terjadi apa-apa, habislah rumah ni terbakar. Aku ni dah tak mampu nak beli rumah besar-besar macam ni. Eh, tak ada apa. Tapi bunyi ni dah tak dari bilik ni. Aduh, aku rasa macam tak sedar hatilah dekat rumah ni. Siapa tu? Jangan takutkan aku lah. Ada hantu dekat rumah ni. Aku kena keluar daripada sini. Mana kereta aku? Aduh, mana kereta aku? Hantu pun kereta aku. Aku kena keluar daripada sini. Tapi aku nak lari mana ni? Terpaksa aku lari daripada rumah ni. Aku ni lari jauh daripada sini. Kalau tak, nanti benda tu kejar aku. Aduh, apa pula kereta ni? Minyak dah ada dah. Nasib baik boleh jalan lagi.
Lebih baik aku menyorok dekat kedai baju ni je. Sampailah hujan ni berhenti. Eh, kedai baju ni buka. Tapi orang ni dekat mana? Pekerja-pekerja ni pun tak ada pun kat sini. Tak apalah. Aku tedulah dekat sini. Dan aku elakkan daripada hantu tu tadi. Aku rasa hujan dah berhenti. Lebih baik aku pergi dari sini. Tapi aku peliklah. Mana pekerja lain dekat kedai ni? Takkan aku seorang je kat kedai ni? Dan mana semua orang dekat bandar ni? Oh, nasib baiklah hujan dah berhenti. Lebih baik aku pergi dari sini. Eh, apa hal kereta aku ni? Takkanlah dia. Hai. Wah, sesiapa? Tolong aku. Tolong. Aku nak lari mana ni? Takkanlah sampai sini dia nak kejar aku. Pasar raya dah buka. Aku kena masuk dalam tu. Tapi takkanlah semua dekat bandar ni tak ada orang. Dekat mana semua orang ni? Aku menyorok dekat sini. Agak benda tu tak kejar aku lagi. Hai. Mu nak benda dari aku ah? Apa yang kelakar sangat ni? Tak lawak aku pun. Nak hapuskan kau dari dunia ni. Berani kamu? Ha? Hapuskan aku? Aku nak apa dekat mu? Aku tak buat apa-apa ke pun dekat mu? Disebabkan kau orang ramai benci dekat aku. Ha? Aku buat apa sampai orang ramai benci dekat kau? Buat-buat tanya pula. Ha? Apa? Apa yang kau nak buat dengan pedang tu? Kau janganlah. Sudah. Aku akan hapuskan kau. Ya! Ah! Jangan. Janganlah pepekan aku. Janganlah. Aku masih hidup. Oh, nasib baiklah ada orang tukar aku dekat hospital. Kalau tak, aku mati nanti dekat pasar raya. Oh. Eh, hospital? Tapi siapa yang hantar aku kat hospital? Kau dah bangun ya? Eh, apa yang kau nak daripada aku ah? Lepaskan aku sekarang. Eh, sepatutnya kau patut berterima kasih dekat aku sebab aku bawa kau dekat hospital ni. Tolonglah, janganlah apa-apakan aku. Aku tak bersalah. Tolonglah. Alololololo, kesiannya. Takpe, mari aku tolong kau. Aku akan teman kau dekat sini, jangan risau. Hanya di dunia saja aku teman kau. Dekat alam lain, ada yang teman kau. Jangan bunuh aku lagi. Aku tak nak mati. Jangan bunuh aku. Sesiapa, tolong aku. Mati kau, ya. Eh, aku kat rumah. Aku kat rumah. Biar betul. Ha? Masih siang? Tadi tu mimpi je ke? Assalamualaikum. Syakir. Eh, itu Zahid lah. Ya, aku datang ni. Tunggu sekejap ya. Kejap.
Aku on the way ni. Eh, Zahid. Ada apa kau datang rumah aku ni? Pakai baju lawa-lawa macam ni eh? Ha, ni mesti baru bangun tidur ni. Sampai lupa kau nak ajak aku pergi bercuti kan? Kan kita nak pergi bercuti selama 3 hari ni. Eh, bercuti? Kejap. Aku ingat balik kejap eh. Eh, alah. Kita nak pergi pulau impian kan? Lupa. Jepuk masuk dulu. Aku buat air ya. Yalah, aku duduk dulu ya. Ha, sila, sila, sila. Nak aku buat jus oren tak? Boleh juga. Aku pun dah haus dah ni. Okey, kau tunggu sekejap ya. Aku pergi buat air jus untuk kau. Eh, buah oren dah habis? Weh, buah oren dah habis lah. Apa kata kita minum kat luar? Serius lah, dah habis. Tak ada buah lain ke? Selain pada jus oren. Kalau dah habis semua, kau pergi mandilah. Aku tunggu sini. Kita pergi minum kat luar. Bereh. Lepas tu kita gerak terus ke airport ya. Aduh. Dah berapa?